Emang. Wah, cih, dapat gede. Bawa-bawa kan ibu. Dapat gede. Mantap, guys. Dapat. Ini ya. Mana? Ini mah enggak deh, Black Mamba, weh. Ih, cigan urang sih ya. Kayak si ade, ini apa? Kayak si Gareng Gareng gahar ireng mana. Oke, guys. Jadi hari ini gua mau mancing lagi. Kita coba casting pakai soprok mini. Ini soprok buat cari channeling bata. Gua ditemenin sama bocil-bocil seperti biasa di sini. Ada si Dani, Fahri, si Babang, si Andra. Jadi kita berlima mau cari channeling bata, tapi bocil-bocil mancing biasa lagi nyari cacing dulu. Kalau gua casting aja deh. Biar enggak gabut kita nyobain casting, semoga aja kita dapat. Lodong. Nyen lodong enggak? Orang nyen lodong yuk. Ayo. Tadi ada suara meriam bambu, guys. Kedengaran gede. Apa gua harus buat tuh meriam bambu? Komen aja di bawah kalau kalian pengen lihat gua ngebuat meriam bambu, nanti gua bakal buatin, oke. Di konten selanjutnya. Kita mancing dulu. Buat ngabuburit ya, nyen meriam bambu. Seru kayaknya. Nanti dah, oke. Okay. Sekarang kita mancing dulu dan lagi prepare cari cacingnya, dan nanti target kita limbata babon yang kemarin lepas ya, Dani, mocel ya kemarin. Kemarin mocel sekitar 20 sentian. Ya kemarin cuma dapat size kecil, sekalian rilis limbata juga. Semoga sekarang ada hasil dan dapat channel limbata yang gede. Oke, guys. Oke, kita percobaan pertama ya, casting limbata. Aduh, bentar, keragok ya, pakai acat, pakai lur kecil tuh, guys. Copo kali. Aduh, bentar, kita pengasan dulu, guys. Backless tuh, kusut. Aduh, kok jadi penuh kemarin rawa-rawanya nggak banyak. Ini daun. Aduh, susah. Aduh sih, rusak. Suara apa itu, guys? Banyak rawa, guys. Susah buat lempar. Ah, enakan pakai mikro sih dibanding pakai ini. Kita cari lagi spotnya deh buat enak ngelempar ya. Yang enak ngelempar di sebelah mana biar enakin. Oke, kita coba lagi, dan sekarang gue pakai ditambahin timah daun biar umpannya agak berat sedikit ya, karena kalau nggak pakai timah si sofroknya itu malah lemparnya ngaco terus. Oh, sekarang agak lumayan jauh, guys. Nah, sekarang kita nyoba di kolam-kolam Wantur ya. Tapi kita udah izin dulu, dan kita pengen cari channel limbata atau bogo kalau bahasa Sundanya mah. Jadi dibolehin gitu. Ini biasa tadi bocil udah dapet, Bang, bawain sih dua ikannya. Tadi udah dapat dua ekor ya, setelah mancing di kolam orang Wantur. Tapi sebelum mancing jangan lupa izin dulu ya. Nih, mana cek si ya. Kita lihat dulu nih, tadi si Dani lagi hoream nih. Limbat aja sama sisa kecil kayaknya, belum indukan ya, masih remaja rata-rata nih, rimnya belum ada, masih kecil banget, size 15 sentian. Nah, warnanya gini, cingnut hijau. Nah, ini satu lagi kita dapat juga, dipisahin ya karena bocil yang dapat. Size nya kecil. Aduh, bentar ya, size lebih kecil tuh. Aduh, murag. Size nya kecil,
Rimu ya masih baby rata-rata ya, size-nya tuh nggak ada yang babon. Mungkin karena baru musim kawin dan baru beranak, jadi limbata-limbatanya jadi lumayan banyak size-size gitu guys. Kita coba cari lagi ya, ini mah peruntungan aja, kalau nggak dapet ya udah gitu. Coba lagi, dan gue tadi jatuh belum bebersih lagi. Aduh tuh lemparnya masih ngaco gue kalau pakai lure bener-bener yang apa ya, ringan banget. Entah gara-gara settingan joran gue yang emang harusnya dipakai buat hampala yang pakai lurnya itu 8 graman, ini cuman berapa gram. Jadi ya kita paksain aja, semoga bisa. Oh, jadi lumayan lah segini mah. Men gue masih effort gitu, nggak bisa kayak orang-orang lempar tanpa effort pun dia bisa lemparnya tuh jauh. Gue wah susah. Emang gue harus beli settingan mikro ya buat mancing limbata, berarti mikro fishing. Tapi nanti aja dulu, gue ngonten seadanya dulu aja dah. Karena ini doang juga udah berapa. Tambah budget lagi, aduh, nanti aja dulu. Nih di rawa-rawa di sisi-sisi, kalau gabus katanya nggak ada, jadi limbata kebanyakan ya. Tuh, gue ngaco ya. Terus saran dong kalau gue punya rezeki ya kan, mau beli pancingan micro fishing enaknya pakai apa, komen aja di bawah ya, karena gue juga perlu buat main mikroan kan, kayak mancing limbata mah pasti dapat gitu kan, apalagi kalau di kayak gini tempat-tempat kayak empang gitu kan, buat di sungai juga, buat di sungai-sungai kecil. Tuh dapat, tuh dapat lagi tuh. Bocil dapat lagi nih si Andra. Oh, green terror guys, kita cabut nih. Rim oren nih, nih. Ini yang gue maksud rim oren nih. Cichlid, nah ini tuh masuk ke dalam invasif guys, ikan invasif. Asa short body ini mah. Kita cabut. Nah ini tuh green terror namanya guys, atau bahasa Sundanya ikan golsom, goslom, apalah. Nah ini. Nah kita lepas aja ya, tuh ini green terror guys, tuh rimnya oren, short body kayaknya nih, tuh SB. Cuman kita rilis aja ya. Aduh. ya jatuh guys nih, kayaknya kita rilis karena ya takutnya ini emang di apa, disimpan, dipelihara di kolamnya, jadi kita rilis aja ya. Limbata rim oren tapi bukan limbata, yaitu ikan goslom atau golsom green terror nih, rimnya oren banget tuh. Sekalian lihat ya, kita rilis karena kita target bukan ikan itu guys ya. Lanjut kita cari lagi, biarin bocil-bocil lah yang strike mah, kita mah ini aja. Aduh, backless. Senang-senangan aja lempar-lempar casting, belajar lempar kan, siapa tahu gua mau casting toman lagi kan, jadi lebih lancar tuh. Benang Dani. Ya si Dani kena. Ya poin kita 2 ekor. Masih baby-baby sih size-nya, kayaknya baru ngelahirin. Tuh, aduh backless lagi. Gini guys, ya susah suka dukanya pakai real BC, apalagi pertama kali pakai. Dan ini kalau kalian nggak tahu nih, mereknya juga lumayan ya, brand Shimano ya, Shimano SLX DC, yang punya digital control yang ada swing-swingan, tetap aja backless kalau nggak bisa pakainya mah gitu guys ya. Ntar gue mau casting toman lagi lah, seudah puasa kayaknya. Aduh tuh kan lemparnya masih ngaco anjir. Backless lagi. Golsom tadi. Tegir heula wedannya tuh. Oh, simpen tegir katanya di daerah sana. Ada limbata babon loh di sana. Jadi kita mancing lagi.
kita sama bocil aja guys ya, kebanyakan gua mancing ngonten sama bocil. Si Pahri, si Andra yang udah poin, si Dani sama si Andra guys. Aduh, nyangkar sih. Enggak. Ah, anjir, nyajen. Cok. Aduh. Nyajen. Guys, ternyata dalam anjir. Wah, ini nih. Aduh. Nih. Umpannya jatuh, bukan jatuh. Nyajen. Nyajen. Alah. Nih guys, ini gua pakai soft rock kecil, soft lure. Tapi gua jatuh. Jadi mantap ya ini. Gua jadi harus ke bawah padahal lagi pada mancing. Hampur aja. Oke, kita lanjut mancing dulu. Oke guys. Si Dani dapat lagi. Nih, video kena. Oke, si Dani dapat lagi nih. Poin sekarang udah agak keren nih si limbatannya ya. Rimnya cukup oren, yang tadi kan kebanyakan cingpang mokin granu, kita bandingin ya. Limbatannya yang tadi sama yang ini, tuh. Beda ya. Yang ini yang dapat si Dani yang kedua. Rimnya cukup tegas, yang ini yang si Dani dapat ke pertama. Rimnya itu belum adaan, yang ini udah mulai banyak tebel rimnya guys. Dan ya poin sekarang 3 poin dan si Dani dapat 2, gua kosong karena gua ngide ya pengen casting limbata, dan si Andra dapat 1. Jadi total 3 poin guys cana limbata yang kita dapat. Ini size-nya 15 sentian dan cukup bagus tuh. Ini calon-calon item nih guys. Ngigit tuh. Oh, ya murag. Nih simpen di sana. Si Dani bawa menang tuh. Gede mong. Wah, cing dapat. Bawa kan ibu. Dapat gede. Dapat gede. Menang nih murang. Ini murang. Ini main nih. Anjing mantap guys. Dapat. Ini ya. Mana? Ini enggak ada euy. Lek mamba weh. Ih, cigan urang sih ya. Kayak si ini apa? Kayak si gareng gareng gahar ireng punya gua. Oh, anjir anu itu eta ta dua kan si babang. Keren, dapat cing. Pegangin cing. Pegangin dulu. Nah. Anjir, wah. Ajar. Jero mong. Ngejit. Bentar guys, kita untung gua bawa tang ya, jadi iya mah ngecebaknya gede hidung nih. Ini nih limbata-limbata yang hitam tuh kayak gini guys. Oh, yang bakal kalau di dalam akuarium kayak si punya gua yang mati almarhum gitu guys. Nah kalau di cililin tah mun ieu nah hejo, kalau aku pas kerja ya, kalau ininya yang ijo namanya itu limbata gado hejo guys. Gado hejo tuh iya dagunya itu warna hijau. Kalau di cililin, coba orang cililin mana nih? Mana sih? Ini nyokot itu. Bisa menang. Ah, guna tahu sih. Awas, kasihan ai. Dia enggak. Di sini. Salah. Berhasil. Ya saya titik. Nah, bisa? Bisa. Pak itu. Naon itu? Hah? Lalu tadi dong perlu titik dulu dong. Ini jangan ada kan ini kan kan. Mati guys. Sudah sistem. Itu pasti pahit di bawahnya, pahit. Ada kadekonnya, ada kadekonnya. Ada kadekonnya. Iya, cuman kadekonnya lo. Wah, gimana tanya, wih. Sayangnya karena
pancingannya udah dalam banget, nancep ke dalam kerongkongan kayak ininya. Jadi ikannya udah sekarat, hampir mati. Simpen ya, kita simpen. Pijen aja. Pijen apa aja? Liris aja, nggak akan bener. Ikannya kasihan. Semoga ikannya bisa hidup ya. Sorry. Kita simpen di sini aja. Semoga ikannya bisa selamat ya. Walaupun. Ya semoga aja ikannya bisa hidup. Oke guys, dan mancing limbah kali ini dapat lagi, dan seperti biasa gua nggak dapat. Aduh kasihan ini, agak ini nih. Kita dapat satu ekor nih. Katanya lumayan nih. Walaupun gua pengen rilis tapi yang dapat bocil, jadi ya pasti pengen diambil, jadi ya udahlah. Nih. Dua ekor limbata dari Lembang guys. Ini satu ekor lagi nih. Alas ya Allah. Nih kecil. Masih kecil, masih mini limbatanya. Kita dapat Green Terror satu, cuman kita lepas lagi karena takutnya orangnya kan pelihara ya kan. Jadi yang kita ambil ada limbata yang emang ikannya tuh bisa masuk dalam sela-sela atau lubang dari aliran air langsung ke ini ke kolam gitu. Jadi oleh karena itu limbata kita ambil gitu guys. Jadi mungkin konten kali ini segitu dulu aja, karena ada yang ngebaledok, nggak tahu siapa, kita izin kayaknya bukan sama yang punya. Jadi tapi kita nggak ngerusak, kita cuman mancing doang sebentar, mancing limbata, dan kita dapat 3 ekor guys gitu. Kalau kalian suka video, mungkin videonya bakal singkat banget, dan nanti kan edisi puasa kawana ya. Yuk, todong. Kita bikin meriam bambu asik kali ya kalau buat puasa. Kita bakal coba cari bambu buat bikin meriam bambu buat ngeramein gimana puasa sekarang ya. Meriam bambu, bebeletokan, nanti ya. Egrang banyak lah, nanti kita coba explore. Cari konten yang menarik buat tontonan kalian selama bulan puasa buat ngabuburit. Oke, okay, let's go. Market 18 di Shopee atau TikTok Shop via Reka Aditya, dan jangan lupa follow sosial media gua Reka Aditya di TikTok dan juga Instagram. Gua Reka Aditya cabut undur diri, dan ya kita dapat 3 ekor enggak boncos. Bye bye. Mantap, meledak.